Pak. Ya, saya dengan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, tadi utamanya cek harga barang-barang menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya senang beberapa barang tadi harganya turun, ada dua yang naik. Daging yang beku naik dari 85 ke 95, tapi yang daging lokal harganya tetap. Kemudian bawang merah naik 2.000, tapi bawang putih turun. Dan telur juga turun. Jadi beberapa turun, ada 1-2 naik. Saya kira masih semuanya terkendali, terkelola. Ya. Ya kurang lebih sama, kita kan kemarin kan tidak hanya di sini saja masuk ke pasarnya. Kurang lebih pasti sama. Misalnya kayak cabai sekarang turunnya agak drastis. Sampai ke 30 ribu, biasanya di atas 60, sudah 30 ribu misalnya. Jadi sangat baik menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin yang agak sedikit naik juga beras. Karena ya itu aja.